warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Boskala Official. Perdana kali ini saya spesial sekali menjadi supir kirinya Sam Bekakas. Oke Sam? Oke. Oke. Kita kemana hari ini Sam? Ke lereng Gunung Semeru. Kita hari ini ke lereng Gunung Semeru teman-teman. Kita lihat view di sana. Dan jangan lupa nanti like, comment, dan subscribe channel YouTube Boskala Official. Sampai di mana Sam? Sam Edi ada di belakang. Oh, Sam Edi di belakang tadi agak telat. Oke, ada kata-kata untuk pagi hari ini Sam Bekakas? Ada. Apa kata-katanya? Ayo. Oh, kata-katanya. Heeh. Oh, oh. Guys. Makan noise. Lali aku, guys. Lali. Oke. Okay. Kita tunggu nanti kata-kata dari Sam Bekakas. Ikuti terus perjalanan kami menuju lereng Gunung Semeru spesial perdana saya menjadi sopir kirinya Sam Bekakas. Sopo gas? Sopo iku? Wong kuning ini. Wong tangor aja ya. Tangor. Mau maju tinggi. Oke. Aku tanjakan terus Sam. Maaf bu, sopir kiri nih. Terlalu banyak tanjakan. Perjalanan menuju lereng Gunung Semeru. Berapa menit lagi Sam? Sekitaran 20 menit lah. 20 menit lah ya. Iya. Sudah ini guys. Sudah mulai atur. Jalan ekstrimnya gila nih. Masuk lurus sana guys. Ya. Hati guys. Orang kan. Oleng otomatis Sam. Baik teman-teman, kita sudah sampai di lereng Gunung Semeru. Bisa dilihat ini masih membuat jalan ya, karena tadi malam ini infonya ada banjir di sini. Bisa dilihat Mahameru. Dan ini masih pembuatan jalan. Simak terus, tonton terus videonya sampai akhir. Nanti proses pengisiannya seperti apa dan apakah Dam Boskala mampu melewati jalan ekstrim seperti ini? Karena tadi malam sudah atau di sini banjir teman-teman. Jadi di sana ada Sam Edi dan Sam Bekakas. Tantangan yang luar biasa melihat jalannya seperti ini. Pembuatan jalan sudah selesai, ini tinggal nanti pengisian. Kloter kedua Sam Edi. Jam kedua Sam Edi, jam pertama Sam Bekakas. Pemasangan ayak ilur gilur. Jadi ini ayaknya dipasang. Nanti kita lihat Sam Bekakas melewati jalur ekstrim ini sampai sana.
Ya gini, ini banjir kok. Sampai dine dewe. Posisi antri kloter kedua, jam kedua. Kenter kuning, merah. Jam kedua masuk Sam Edi, kenter kuning merah. Sam Edi nih dewe. Truknya berair guys, terus sebelah kiri ini anu hanya menonton. Ya guys. Sorry yo. Hey. Yes. Mbok gaji aku kan yo. Aku mbok gaji. Yo. Ya tetep yo bayaran tetep yo. Oke. Okay. 10.000. 10.000. Yo. Melas benar. Fungsine ben opo, Kas? Ngene iku, Kas. Ben opo? Kok diratakno? Ya, diratakan biar enggak anu. Seimbang beratnya itu loh. Oh. Seimbang. Ben enggak oleng otomatis.
Sam, ini kok netes terus, Sam? Iya. Ini sampai tempat bongkaran atau gimana netesnya nanti? Iya, sampai bongkaran. Waduh, berarti ini yang buat berat ya? Iya. Oke, kita lanjut perjalanan. Bro, miring sam.